itu. Selamat. Masih bersama Dylan Sahara. Yeay. Cakep banget. Cakep. Tapi udah punya suami. Waduh. Sayang sekali. Beruntung banget ya suaminya. Wuh. Kebanyakan udah pada laku zaman sekarang kalau cari cewek. Tuh, makanya guys, cepet langsung gerak cepet langsung diikat jenjang pernikahan. Keburu ditikung sama yang lain sibuk nanti. Syuting, kakak. Tetapi kita akan membahas banyak hal sepele di dunia ini yang butuh niat besar untuk melakukannya. Misalnya mandi, olahraga, dan masih baik lagi. Apalagi di bulan Ramadan kayak gini, ya gitu kan. Walaupun puasa kita nggak boleh bermalas-malasan, setuju? Setuju, itu dia. Nah, berikut adalah cara-cara kreatif orang untuk mempermudah pekerjaan sepele tersebut di sepekin biar gak males. Jadi biar gak sakit perut, biar gak males. Gak mules. Gak sutradara. Hah? Mules. Oke, kekerenan aku di stop dulu ya tapi ya. Sekarang ini kan zaman udah semakin canggih. Seperti di jalan tol yang sekarang sudah ada teknologi GTO. GTO? Atau Gardu Tol Automatic. Keren. Tapi ada aja orang yang masih males. Cuma untuk menempelkan kartu GTO. Yang sampai bikin alatnya kayak gini. Oh, karena kejauhan. Kejauhan. Tapi itu biasanya ibu-ibu yang tangannya pendek loh. Iya, tangannya boleh nih. Iya tuh. Kan ibu-ibu tuh. Itu bagus caranya. Gue juga suka gak nyampe. Itu dia. Pinter itu. GTO. Biar gak males ya. Biar gak males. Males tuh yang suka nyolong itu ya. Maling. Wow. Jauh ya. Tapi kamu orangnya senang kerapihan gak? Jadi iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, kamu orang termasuk menjaga kerapihan gak? Iya. Kayaknya kalau kata orang-orang, ada beberapa orang yang bilang ya, OCD. OCD. Iya, aku banget, Pak. Mari kita lihat, ini ada teknologi untuk orang yang malas merapihkan tempat tidur. Kita lihat. Wow. Wey. Ini nggak bisa diangkat pas banjir kan, Pak? Iya sih. Tuh, nyetrum ini. Ih, takut. Saat. Keren. Keren ya. Terus lanjut ya OCD itu ya. Karena sampai OCD-nya kalau main ke tempat temen itu sampai aku suka yang beresin gitu-gitu. Sampai lama dia bilang, "Hah, main dong ke rumahku." Berantakan tuh. Tuh berantakan. Aduh, ada lap enggak? Kamu kenapa habis ngelihat muka saya? Aduh, ada lap enggak? Itu. Kurang aja. OCD, Pak. OCD, Pak. Apa mungkin? Itu kan gitu enggak. Nah. Itu. Itu kan gitu. Ah, yaudah aku ngambek. Jangan ngambek. Oh. Nyanyi bikin mukanya di blur. Mukanya di blur. Ya, mukanya di blur kan. Tuh, jangan ngambek dong. Tapi kalau kita ngambek, biasanya harus nyanyi nih biar. Iya. Nyanyi dong. Enggak mau. Beauty and the Beast. Ah, boleh dilanjutin nih Bapak Ibu. Kalau di musim libur, itu pasti orang liburan ya. Wow. Banyak yang malas ngelakuin hal-hal banyak gitu. Yang paling sering dilakuin itu adalah yang males adalah mandi. Gitu. Ada alat buat mandiin? Ada. Bukan. Di Jepang ada teknologi tempat mandi otomatis atau TMO. Wah. Lihat tingginya berapa? Tinggi beratnya ya. Beratnya berapa? Mandi. Yup. Mandi aja males ya? Wah. Keren nih. Wah. Nah itu kan gak telaten jadinya. Bersih tuh Pak. Keren. Itu mandi Jepang luar biasa. Itu mandi di Jepang, otomatis. Gitu. Tapi emang kalau mandi tuh emang ada suka malas karena ya gerakannya gitu-gitu doang. Kita tuh harus save water lagi. Kita nggak boleh nggak usah mandi. Katanya orangnya OCD nggak mau mandi gimana? Nggak misalkan tetap mandi, cuman kadang aduh gini lagi gitu. Ya emang mau gimana? Solusinya? Bisa mandi. Nah ini ada binatang yang malas. Namanya adalah sloth. Ya iyalah dia emang takdirnya malas. Coba ini nih kita lihat nih. Lihat ya, ada kucing, ada anjing turun tangga, lihat malas.
Yuk, turun dulu ah, bosku. Asik, bosku. Ada jalurnya ya? Yoi. Pergi busway. Ini kok ya manjain gitu ya orang, iya, ya gimana sih? Mantap, bro. Iya. Kayak buat ludruk ya. Itu ada anjing malas. Betul. Yang terakhir ini, jangankan ada cara untuk mengajak peliharaan yang malas beraktivitas. Ini gimana sih bacanya ya? Yang terakhir, jangankan. Ini ada aja yang... Gini komentars ya, kadang-kadang kan mata saya rabun, kita lihat aja videonya. Nih, kalau kamu malas ngajak anjing kamu jalan-jalan. Gak mau, ogah. Lucu banget lagi anjingnya. Kayak boneka tuh anjing. Ayo, mau gak nih roti nih? Oke, okay. Yuk lari. Umpanin dulu. Wah. Nah, itu dia ya, segmen untuk para pemalas. Tapi di bulan Ramadan ini kita mau ngadain kompetisi loh. Yes. Jadi kamu gak boleh malas. Kompetisi apa tuh? Membuat lagu. Tapi lagunya harus ada videonya. Jadi kamu buat video klip gitu loh. Video lagu bertemakan Ramadan dengan lirik sekreatif mungkin. Dari lagunya Rizky Fabian yang mana aja? Berada. Kesempurnaan cinta. Cukup tahu, boleh. Yang bukan, nadanya gak gitu semua, Pak. Berdurasi maksimal 1 menit di akun Instagram. Jangan lupa mention ke IG, @thecomment_, dan ada hadiah 10 juta rupiah totalnya. Lumayan. Nah, buat kamu yang bingung ini buat musik gimana sih, hubungi Dudi Enterprise. Betul. Kamu bisa. Produser musik terbaik dia. Produser musik ya. Aku orbitin kamu. Banyak. Asik. Helm proyek yang bikin. Om Dudi. Om Dudi. Nanti plang play. Itu kalau kamu lihat di YouTube stasiun Sami-Sami yang bikin Om Dudi juga loh. Ya. Wih, masuk. Jadi buatlah musik di Om Dudi. Iya. Ya. Baik. Terima kasih Dilan Sahara. Semoga dilancarkan semua urusannya. Dilancarkan. Dilancarkan. Baiklah, kalau begitu kita tutup saja episode kali ini. Ketemu di episode selanjutnya. The Comment. Apa bla 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 segala macam ya. Kita tetap seluruh jadi buka puasa asik. Bapak katanya buka dengan yang manis itu kok cuma asik dong. Siapa bilang berbuka sama yang manis? Ini berbuka sama yang manis. Aduh. Bos, gimana kalau Chef Priscil kita minta dia untuk bikinin sesuatu yang manis? Oke. Oh, saya tahu, tinggal air bening dicelupin jarinya dia aja kan udah manis rasanya.
Tuhan. Tapi nggak se enak air. Emang air ciptaan Tuhan, Pak, enak. Iya sih. Nang, lu udah ngabisin waktu setengah, Nang, nggak ada yang masuk. Susah, Pak. Lemah anak ini, lemah. Jadi nyentuhnya tuh ada harus pakai feeling. Kagak, ini bukan yang asli. Kalau yang asli pakai feeling, saya jago banget yang asli. Asik. Oh. Ya, Ella baru satu. Gue demen bapak nih. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, habis. Mak gue saya mau nanya komentar nih sama Firza nih. Iya, boleh. Tapi, maaf ya. Mak, masak apa di rumah? Nah, saya mau nanya ya, maaf ya. Iya. Gimana tipsnya nih? Nah, untuk apa, benerin ini nih, benerin setrikaan nih, udah rusak. Udah baret-baret lagi. Udah maaf ya, Mas Firza, maaf. Iya. Baiklah, terima kasih. Iya, udah itu aja. Iya, terima kasih. Maaf, makasih. Oke. Oh iya. Firza, bagaimana cara membetulkan setrikaan? Oke. Ma, Firza sayang Mama selalu. Sampai kapanpun tidak akan pernah ingkar. I love you, Mam. Ngomongnya di sini dong. Oh iya, Mas. Saya mau nanya tipsnya loh, Mas. Iya, tipsnya. Kasih tahu tipsnya. Iya, tipsnya.